Kembali lagi di YouTube channel Delika Aluminium. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membangun rumah karena dianggap memerlukan biaya yang mahal agar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Delika Aluminium. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membangun rumah. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, buat yang baru pertama kali menonton channel Delika Aluminium ini, channel ini membahas tentang pintu dan jendela aluminium. Silahkan subscribe dan klik tombol lonceng agar teman-teman dapat informasi terbaru dan terupdate mengenai pintu dan jendela aluminium Delika. Nah, siapa nih di sini yang sudah merencanakan untuk membangun rumah? Berikut ini hal-hal yang wajib diperhatikan sebelum membangun rumah. Pertama, menentukan budget. Menentukan budget sangat penting karena akan mempengaruhi ke segala aspek saat membangun rumah. Yang kedua, menentukan target waktu pembangunan rumah. Menentukan target waktu pembangunan rumah ini untuk menghindari kebocoran dana. Karena semakin lama waktu pembangunan, maka akan semakin besar biaya operasional yang harus dikeluarkan. Yang ketiga, gunakan jasa arsitek. Banyak orang masih enggan menggunakan jasa arsitek ketika membangun rumah karena dianggap memerlukan biaya yang mahal. Padahal memanfaatkan jasa arsitek ini justru akan membantu meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pembangunan rumah. Yang keempat, riset harga bahan bangunan. Riset dilakukan agar bisa mendapatkan harga bahan bangunan dengan harga yang paling murah. Mengingat setiap toko bangunan itu memiliki harga yang berbeda-beda. Selain itu, dengan melakukan riset bahan bangunan ini akan membantu dalam membuat rencana keuangan yang berkaitan dengan pembangunan rumah, salah satunya dalam rencana pendanaan pembangunan rumah. Dan yang terakhir, pilih material yang mudah dirawat dan tahan lama. Pemilihan material memang sangat penting agar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Contohnya seperti atap. Kamu bisa memilih atap berbahan metal karena perawatannya sangat mudah dan murah daripada menggunakan atap berbahan tanah liat yang harus diganti secara berkala. Contoh lainnya, pemilihan kusen pintu dan jendela. Pilihlah material yang perawatannya sangat mudah dan tahan untuk jangka panjang. Kamu bisa menggunakan kusen pintu dan jendela berbahan aluminium yang sudah terbukti awet, tahan segala cuaca, dan tidak akan rusak dimakan rayap. Buat kalian yang bingung mencari kusen pintu dan jendela aluminium, bisa menggunakan Delika Aluminium karena bahannya tebal, pilihan warnanya banyak, dan sudah menggunakan powder coating, jadi warnanya lebih tahan lama meskipun terkena hujan dan panas. Silakan hubungi kontak di bawah ini dan konsultasikan secara gratis. Demikian pembahasan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membangun rumah. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Thank you and see you!